Musisi Ahmad Dhani ternyata sudah 13 tahun menyimpan rasa sakit hati terhadap Once Mekel terkait dengan royalti lagu Dewa 19 Jumat 7 April 2023. Ahmad Dhani mengaku sudah sakit hati akan sikap Once sejak tahun 2010. Hal itu terjadi karena masalah royalti dari lagu-lagu Dewa 19 yang dibawakan oleh Once. Dikutip dari tribunmedan.com, Ahmad Dhani pun mengungkapkan alasan dirinya baru menyoal hal tersebut sekarang, bukan saat 13 tahun yang lalu. Selama 13 tahun terakhir, suami Mulan Jameela ini mengaku hanya bisa sabar. Itulah sebabnya ia tidak membesar-besarkan masalah ini sejak lama. Kendati demikian, Ahmad Dhani menegaskan dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Once. Persoalan yang terjadi saat ini murni masalah bisnis. Diberitakan sebelumnya, Once Mekel menanggapi ultimatum Ahmad Dhani soal larangan menyanyikan lagu Dewa 19. Ultimatum itu pun membuat Once sakit hati, hingga sang anak ikut terkena imbas dari persoalan itu. Menurut Once, keputusan Ahmad Dhani tersebut sampai berimbas kepada anaknya di sekolah. Once mengatakan bahwa sang anak belakangan ini sering ditanya oleh teman-teman sekolahnya terkait persoalan dirinya dengan Ahmad Dhani. Alhasil, Once merasa sakit hati dengan pernyataan Ahmad Dhani soal lagu Dewa 19 yang tak boleh dibawakannya. Once juga memaklumi sudut pandang Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu yang menginginkan hak atas karya-karyanya. Namun, ia menyatakan kalau konstitusi bukan cuma melindungi para pencipta karya, tetapi juga melindungi para penampil.